Dangkal. Air tenang di sebuah telaga. Izinkan saya ucapkan salam kepada Tuhan. Dan saya juga kebenaran yang berikan salam kebajikan rahayu. Kepada yang berhormati Bapak Sekda yang mewakilkan dari Kabupaten Wonosobo. Kalau sekalian begitu bersemangat, begitu Indonesia Raya merdeka, merdeka, gitu ya. Mudah-mudahan ini menyemangati kita semua. Hari ini merupakan hari ketiga rangkaian dari Hari Pendidikan Nasional, yaitu Festival Gelar Seni Siswa. Yang tampil dalam kegiatan ini hanya ada 30 tim, masing-masing kecamatan mewakilkan 2 tim, satu dari SD, satu dari SMP. Kemudian jenis dari tampilan para siswa itu bervariasi, tetapi baru sebatas karya seni, yaitu ada seni tari, kemudian ada seni suara, ada pantomim, dan juga ada seni musik yang tadi sudah disampaikan oleh siswa. Kemudian kami memang ingin memberikan panggung ya kepada para siswa. Kenapa panggung itu penting? Karena hasil belajar itu tidak sebatas yang diketahui, tetapi hasil belajar itu yang bisa terekspresi, bisa tampak dari luar, orang langsung melihat bukti hasil belajar itu. Nah, untuk bisa melihat bukti hasil belajar anak, baik dari ketekunan latihan, kemudian kedisiplinan dalam dia menjalankan tahapan-tahapan latihan supaya jadi karya, itu tercover dalam produk dalam hal ini adalah karya mereka berupa seni. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.